Assalamualaikum. Aku lagi mau review in croissant Morocco. Nah, jadi di sini tuh ada croissant ya. Dia panjang kan? Wah, ini panjang banget. Ini aku paling suka ini. Dia crispy. Aku suka banget. Dari semua jenis croissant yang ada di Maroko, aku paling suka ini. Dia kering ya. Ini croissant, real croissant ya. Kalau kata aku, kenapa real croissant? Ini kok dimakan crispy. Enak. Terus kita bahas harganya berapa. Ini croissant harganya 1.500. Murah ya. Croissant di Indonesia berapa? Aku nggak tahu. Untuk saat ini aku nggak tahu harganya berapa. Ini enak banget. Aku lagi mau nge-review gimana rasanya. So, kita cobain. Bismillah, dulu bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini crispy banget. Enak banget. Kata aku ini best croissant nyampe aku makan. Di Maroko itu banyak tipe croissant, banyak banget. Harga termahal itu rata-rata di 3 dirham. Itu udah spesial. 3 dirham berapa? 4.500. 1 dirham itu harganya 1.500 kalau dirupiahin Indonesia. Dan ini rata-rata harganya itu kebanyakan yang ini yang 1.500 yang standar. Ada yang harganya 3.000, ada. Itu 3.000 itu udah ada isinya. Terus kalau yang 3.000, yang 4.500, yang gimana? Itu yang udah spesial, yang udah pakai buah-buahan. Gue suka banget. Enak. Harap banget teman-teman semua kalau mau ke Maroko, kalian gak boleh ngelewatin ini ya, beli croissant Maroko, karena salah satu street food Maroko yang paling terkenal itu adalah croissant. So, kalau kalian ke Maroko, kalian mesti nyoba croissant Maroko. Harganya enak banget. So, thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dalam review-review lain, okay?